Sebuah video yang memperlihatkan kericuhan di lapangan sepak bola viral di media sosial, medsos. Dilihat dari akun Instagram Terang Underscore Media Jumat, 23 Desember 2022, terlihat puluhan orang terlibat baku hantam. Mereka saling serang, pukul dan tendang. Suasana kericuhan terdengar riuh, banyak penonton yang berteriak melihat kejadian tersebut. Setelah ditelisik, kericuhan terjadi dalam laga semifinal turnamen sepak bola Kapolres Bangka Tengah yang mempertemukan GMN Namang versus Santos Brimob. Dari informasi yang dihimpun, kericuhan terjadi menjelang akhir laga. Pasalnya, ada sejumlah pihak yang tidak terima dengan keputusan wasit saat laga berlangsung begitu video ini beredar ramai netizen memberikan komentar. Seolah sudah terbiasa dengan kericuhan yang terjadi, netizen memberikan komentar yang mendukung kericuhan.